Halo, kembali lagi sama gue Putra Alsa. Hari ini gue bakalan ngasih tutorial lagi. Vlog ini sebenarnya adalah vlog permintaan dari teman-teman yang penasaran gimana sih caranya gue ngebuat hyperlapse gue selama ini. Dan di vlog ini gue akan bahas dari step by step langkahnya agar mempermudah kalian untuk membuat sebuah hyperlapse yang smooth. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Oke, untuk langkah pertama yang harus kalian miliki adalah dua hal ini. Gimbal atau stabilizer. Kalian tidak akan bisa buat video hyperlapse dengan mode video tanpa kedua hal ini. Mungkin hanya satu-satunya adalah GoPro 7 yang bisa. Tapi juga kata gue ada sedikit kekurangan kalau tanpa ada gimbal. Oke, poin pertama, kalian harus punya gimbal. Untuk poin kedua, kalian harus mengerti cara penggunaan gimbal dan cara memegangnya. Gua kasih contoh. Pertama, cara pegang gimbal. Menurut gua dari semua tes, ada yang begini, ada satu tangan gitu ya. Nah, gua lebih menyarankan posisi tegak berdiri seperti ini, tangan seperti ini, dua begini. Nyanteng aja. Nah, kalau lu posisi begini, gue biasa jalan bahkan sampai 1 kilo sekalipun, gue jamin lu kuat, gak capek, karena dua topang dan lu stabil jaga seperti ini. Oke, ini adalah poin kedua, cara memegang yang benar untuk gimbal. Mau besar, mau gimbal yang kecil sama aja, posisinya yang begini. Yang ketiga, kalian harus mengerti karakter gimbal, mode-mode yang ada di gimbal. Hampir di semua gimbal, mau yang buat mobile atau buat DSLR, itu semua pasti punya mode follow sekarang dan mode lock. Itu udah pasti, gue jamin semuanya ada. Mau yang murah, yang mahal, sama aja. Nah, kedua fitur ini bisa kalian manfaatkan sebenarnya untuk membuat hasil yang smooth. Sorry banget, gue nge-vlog di depan rumah jadi agak berisik. Banyak pedagang, banyak yang lewat. Oke, tapi ya sudahlah, kita abaikan. Nah, contohnya seperti ini. Mode yang lock atau mode lock itu yang seperti ini. Oke, mode. Nah, ini mode lock. Ini kunci. Ini paling sering gue gunakan untuk ngambil gambar agar benar-benar sangat stabil. Mode lock ini keuntungannya adalah kalau kalian ngambil gambar, kalian udah nggak perlu lagi mikirin konsentrasi, takut gambar goyang kanan kiri. Dan gambar pasti akan stabil, lurus, diam, anteng. Karena ini mode lock, jadi lo mau kemanain tuh, dia pasti akan menghadap sesuai arah yang sudah kalian kunci. Setelah itu ada juga mode follow. Itu ada di mode follow. Nah, ini juga penting karena apa? Kalau kalian bisa ngambil gambar, kebanyakan kayak dibuat oleh Sam Kohler atau Ben Tike, di saat dia hyperlapse tiba-tiba nanti gambarnya kayak naik ke atas tuh. Nah, itu bermanfaat pada saat ini. Lo anteng diam. Nah, pada saat itu misalnya objek ada di depan lo, atap gedung gitu ya, yang semakin lama makin dekat, lo pengen ngambil, lo tinggal naikin perlahan. Nah, jadi begitu gambar nanti kalian dipercepat, maka nanti gambar dari yang lurus, lama-lama nanti kamera naik ke atas. Oke, dua fitur ini sangat berguna, kalian harus mengenalnya, mode lock dan mode follow. Poin yang keempat yang pengen gue ajarin adalah, seandainya kalian pengen ngambil hyperlapse tracknya ini ada beloknya. Nah, cara belok supaya tidak patah-patah kasar itu ada triknya dengan gimbal. Jadi nggak bisa seperti misalnya kalian ngambil dengan mode follow, terus selama kalian jalan, misalnya ini belok gitu, terus pas belok langsung aja belok tangan ikut gerak patah, maka dia akan bergerak. Nah, pas belok kalian belokin tangan begitu misalnya, itu yang buat gambar pas mau belok patah-patah tuh, tak 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 tak. Kebanyakan teman-teman gue yang gue lihat hasilnya tuh begitu. Mereka kurang paham bahwa tetap butuh kesabaran dalam pengambilan hyperlapse dengan mode video ini. Enggak, jadi gampang-gampang susah sebenarnya. Anggap ini gue kasih contoh dengan mode follow. Ini tuas, gue pegang lurus. Waktu gue belok, gue nggak gerakin tangan, Jadi badan gue tetap diam. Nah, biarkan
gimbal yang memutar dengan sendiri. Jadi jangan begini gitu, jangan diputar begini, ikut belok gitu. Itu biasanya nanti kasar hasilnya, karena kita dari mode yang pelan, begitu dipercepat, gambar itu jadi kasar. Nah, jadi pergerakan kita harus smooth, jalan pelan, santai, terus pas mau belok, nah perlahan aja, biarkan motor gimbal yang memutarnya. Nah, itulah pentingnya mode follow. Contohnya seperti ini. Gua jalan. Nah, gua tidak melakukan pergerakan tangan. Badan dan tangan gua tetap diam anteng. Yang muterin adalah motor karena modenya mode follow. Oke. Ini dia sebenarnya tips pentingnya di saat melakukan follow yang bergerak. Biasanya gagalnya teman-teman adanya di situ. Karena mereka nggak sabar, pas maju, begitu maju, ikutan gitu. Nah, begitu. Begitu dipercepat, speednya, gambarnya langsung patah. Dan itu jelek gitu. Oke? Nah, buat cara yang kelima, kalian harus mengatur cara jalan yang benar. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena nanti cara jalan kalian akan menentukan pergerakan tubuh. Karena kita manusia ini bergerak. Itu pasti ada hentakannya. Kalau lu jalan biasa, lu pasti ngentak. Nah, cara jalan kalian harus atur bagaimana supaya badan kalian tidak terlalu banyak melakukan hentakan, jadi anteng. Cara jalannya ada dua hal yang benar, dan gua akan contohkan dua hal yang benar dan satu yang salah. Oke? Seperti ini. Yang pertama, cara jalan yang salah seperti ini. Ini cara jalan yang benar pertama. Ini ada jalan yang benar kedua. Nah, itu contoh yang tadi. Nah, kalau kalian perhatikan, apa perbedaannya? Ada di drop langkah kaki. Kalau kalian, kita ngambil jalan biasa manusia itu, tapaknya kaki itu tuh jatuh ke tanah itu plak 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 gitu ya, dan itu bikin badan kita getar sehingga gambar ini waktu megang gimbal tanpa sadar tuh goyang. Maka nanti begitu di speed kelihatan itu gambarnya parah banget gitu. Nah, kalau langkah yang kedua, lu jalan kayak sebutnya jalan ninja, kalau dalam dunia filmmaker jalan ninja itu agak sedikit ngebungkuk. Jadi ngebungkuk, ini gue bungkuk, terus jalannya tuh kayak ninja. Jadi derap kakinya langkah-langkah demi langkah. Itu paling bagus, tapi biasanya capek. Nah, kalau gue yang sering gue lakukan adalah yang tahap kedua. Gue tetap berdiri posisi biasa, tegak biasa. Tegak biasa begitu. Tapi waktu kaki gue nyentuh tanah, gue tidak hentak. Tumit dulu, jadi atur tumit dulu jatuh, terus angkat lagi, tumit. Tapi badan gue gak perlu agak sedikit ngebungkuk itu enggak. Gue tetap biasa, normal. Tapi waktu jalan derap, gue konsentrasi ke kaki gue untuk jatuhnya tumit dulu berlahan. Jadi kayak mengayun gitu kaki. Nah, itu yang poin pentingnya. Nah, itu dia tadi tutorial dari gua, dan semoga ini sangat membantu buat kalian yang selama ini masih bingung gimana sih cara buat hyperlapse. Padahal sebenarnya cukup gampang, tapi tetap harus kalian fokus terhadap poin-poin penting 5 hal tadi yang gua contohkan. Dan kalau kalian lakukan dari step 1 sampai step 5-nya dengan baik, gue yakin hyperlapse yang kalian buat nanti bakalan smooth. Oke, segitu aja tutorial dari gue, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel gue ini. Dan dukung terus channel gue ini, oke? Sampai ketemu lagi di tutorial lainnya.